Ya, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mita JC, apa kabar yang pada kesempatan pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan juga tentunya tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk senantiasa bersua. Allah masih mengizinkan kita untuk senantiasa bersama. Dan tentunya kita bersyukur pada Allah Rabb semesta alam yang memberikan kita kesempatan dan juga memberikan kita waktu untuk senantiasa memperbaiki diri dan menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita, mengokohkan Islam kita, dan tentunya mengukuhkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap berada di dalam Islam, berada tetap di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Jasi, tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra Jasi, apa kabar ya hari Selasa di pekan ke-3 dari bulan Januari 2020. Tentunya semoga sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Kami doakan semoga Mitra JC yang saat ini sedang berada di dalam perjalanan selamat sampai tujuan, dan untuk Mitra JC yang hari ini berada di rumah, siap-siap sedang memasak atau menyiapkan panganan untuk keluarga tercinta, selamat memasak dengan penuh cinta pastinya. Dan juga untuk Mitra JC yang hari ini sudah berada di tempat pekerjaannya, selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk memulai semua pekerjaan kita dengan menyebut yang baik, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah memberkahi, semoga Allah memudahkan, melancarkan, dan mensukseskan. Dan untuk mitra JC yang hari ini sedang dagang, ya, dagang apapun itu, yang halal pastinya, semoga mitra JC dagangannya dilariskan, amin. Dan dagangannya dihabiskan ya, habiskan dengan orang yang beli maksudnya. Baik, mitra yang dirahmati Allah, di hari Selasa tentunya banyak sekali hal-hal yang ingin kita kerjakan, dan karena begitu banyak kewajiban yang harus kita kerjakan sedangkan waktu kita sedikit, maka sebenarnya tidak ada waktu untuk main-main untuk kita. Jadi Bobby jadi ingat perkataan Nabi Yahya ya. Nabi Yahya waktu dia kecil. Jadi ketika waktu kecil Nabi Yahya, ya Nabi Yahya kecil diajak bermain sama teman-temannya. Maklum ya, tradisi anak kecil kan sukanya main-main ya, sukanya belajar sambil bermain, sukanya main, ya pokoknya bermain sambil belajar. Nah, suatu ketika Nabi Yahya kecil duduk di depan rumahnya, dan ada anak-anak kecil berada di depan rumahnya, ya berlari ke sana kemari, beriang-riang gembira, merayakan masa kecilnya dengan permainan-permainan mungkin. Sampai akhirnya teman-temannya Nabi Yahya kecil ini mengajak Nabi Yahya untuk bermain. Bahasa kita tuh kayak gini, Yahya, ayo main. Ya, kita main-main yuk. Gitu. Lalu apa jawaban Nabi Yahya? Maka Nabi Yahya kecil ini, ya, dia mengatakan bahwasanya aku diciptakan bukan untuk bermain. Nah, ini sebuah kontemplasi pagi kita, mitra edisi, bahwasannya ternyata memang ya semestinya kita diciptakan memang bukan untuk bermain. Dan kita diciptakan sebagaimana dalam Al-Quran itu Allah mengatakan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ya karena kita bukan untuk bermain,
Jadi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ulama-ulama, ustadz-ustadz kita, orang-orang sholih selalu menasihati kita tentang bahwasanya hidup itu ya menunggu waktu sholat. Ya, jadi hidup kita di dunia ini adalah menunggu waktu sholat, menunggu waktu untuk beribadah. Karena sejatinya memang kita diciptakan untuk beribadah. Nah, maka jadikanlah sama-sama oleh kita, setiap pekerjaan kita adalah ibadah, setiap gerak-gerik kita adalah ibadah, setiap amal perbuatan kita adalah ibadah, sehingga kita tidak dengan mudah meniakan dan juga membuang sesuatu dengan sia-sia. Ya mitra jasa rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bobby Khalid kemarin baru mulai membaca buku. Baca bukunya itu penting banget buat anak-anak muda untuk berbagai macam profesi seperti desainer, penulis, lalu juga fotografer. Bobby baru baca sebagian halaman dan mungkin bisa di-share sedikit kepada mitra jasa bahwasanya waktu muda itu adalah waktu yang tidak bisa disia-siakan begitu saja. Judul bukunya itu Creator, Creator INC, ya. Creator Incorporation. Jadi di dalam buku itu dijelaskan tentang bagaimana mengasah skill, bagaimana membuat diri kita memiliki kemampuan, dan bagaimana membuat usia kita produktif. Di buku itu dijelaskan tentang bagaimana cara menjadi pengusaha entrepreneur ya. Karena kan pada hari ini kita lihat bagaimana kaum muda anak-anak milenial membuat gebrakan yang sangat luar biasa, masih muda sudah memiliki penghasilan yang luar biasa, masih muda sudah produktif, dan memang nggak sedikit juga anak muda yang masih muda tetapi menghabiskan waktunya dengan hal yang sia-sia, lalu juga melakukan sesuatu yang buang-buang waktu. Tapi memang di satu sisi ada pemuda-pemuda yang pemuda-pemuda milenial yang melakukan hal-hal yang banyak sekali manfaatnya, seperti membuat startup ya, seperti contoh kitabisa.com, yaitu yang bangun startupnya itu adalah anak muda, berawal dari bagaimana cara menggalangkan dana dengan efisien, dengan cepat, sehingga banyak orang yang terbantu daripada galang dana. Di secara tradisional kan biasanya kalau misalkan menggalangkan dana kita turun ke jalan, menggalang dana untuk korban banjir, ada menggalang dana untuk orang yang kesulitan. Nah, maka anak muda ini ya menciptakan kitabisa.com, yaitu namanya kalau tidak salah Al-Fatih Timur ya. Nah, menciptakan startup. Jadi wah, anak muda luar biasa nih. Lalu juga ada lagi anak muda yang melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, di tengah banyaknya milenial hari ini, sudah semestinya kita juga turut melakukan sesuatu ya, mumpung masih muda, masih masih sekolah mungkin ya, kita juga masih sekolah, masih kuliah. Sudah seharusnya kita juga memikirkan bagaimana caranya kita dapat produktif, membuat sesuatu hal yang bermanfaat, dan membuat sesuatu hal yang impact-nya itu dapat dirasakan oleh orang banyak. Ada satu kutipan buku yang di sana Bobby Khalid sukai bahwasannya, untuk pertama, bangunlah sebuah usaha bukan hanya karena uang, tapi bangunlah usaha karena untuk memecahkan atau untuk memberikan solusi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Solusi yang dapat memecahkan masalah di tengah masyarakat. Kayak contoh kita bisa tadi ya. Bahwasannya banyak yang menggalang dana secara tradisional tapi kurang efisien, maka dia membuat solusi yaitu membuat aplikasi startup yaitu kitabisa.com. Nah, ini mungkin jadi prolog buat kita di pembahasan berikutnya, dan ya ini hanya intermezzo aja, nanti kita akan bahas yang lain misalnya aja sih. Dan bahwasanya memang kaum muda harus
harus ya, harus membuat satu gebrakan ya, harus membuat satu hal yang sangat bermanfaat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena mumpung masih muda, kapan lagi? Ya, karena kalau misalkan sudah umur 30 ke atas atau 40 ke atas lah ya, bukan 30-40 ke atas ya, waktunya sudah semakin sempit, produktivitas juga semakin mungkin berkurang. Nah, maka penting banget bagi kita yaitu kaum kaula muda mulai memikirkan di usia yang masih muda ini, kita bagaimana nih? Kita harus seperti apa? Dan tentunya ini yang harus sama-sama kita pikirkan untuk menjadi anak muda yang produktif. Karena kalau misalkan kita melihat sirah Nabawiyah pun, perjalanan Nabi, bagaimana Nabi Muhammad SAW ditemani oleh anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu memimpin para pasukan ya, yang sangat luar biasa. Dan inilah yang tentunya harus sama-sama kita lakukan, yaitu membuat satu perubahan, membuat satu gebrakan, terutama pada diri sendiri, setelah diri sendiri dapat juga kita lakukan atau kita berikan kepada orang lain. Nah, baik Mitra Aziz, ini intermezzo, dan kita akan membahas pembahasan kita selanjutnya. Jadi Mitra, jangan kemana-mana, tetap setia tentu di 107.7 FM, karena Bobby Hulet akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Ya, untuk Mitra JC yang mungkin ingin request Nandung Nasir Islami untuk menemani paginya hari ini, silahkan Mitra JC bisa langsung komen di kolom komentar. Dan insya Allah akan kita putarkan lagu requestan Mitra JC. Lagu Islami, bukan lagu dangdut. Ya. Karena lagu dangdut nggak ada. Ya. Lagu Islami. Ya, Nisa Sabian, Maher Zain, atau apapun. Yang penting masih Islami, insya Allah akan kita putarkan untuk Mitra JC. Baik, Mitra jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Ya, atau Mitra JC boleh scroll up ke atas dulu, nanti balik lagi ke siaran radio JC. Hayya bqa idha masat ayadi ya jamalu.
Islam telah memberikan arahan yang jelas untuk melaksanakan muamalah dalam berdagang khususnya jual beli. Allah telah memerintahkan kita agar melaksanakan muamalah dengan baik, yaitu tidak hanya mengambil untung semata-mata dan tidak hanya melakukan jual beli yang tidak sah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahuinya. Kepedulian Islam terhadap masalah muamalah khususnya dalam jual beli telah diawali sejak permulaan Islam diturunkan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mempraktekannya ketika beliau menjabat sebagai kepala di Madinah. Beliau, Nabi Muhammad SAW, telah mengikis habis perdagangan yang mengandung perjudian, riba, eksploitasi, jual beli curang, dan beliau juga telah melaksanakan standarisasi timbangan dan ukuran dan melakukan larangan terhadap jual beli untuk agar tidak berbuat curang. Ada 10 dasar etika atau akhlak dalam berwirausaha menurut teladan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah berkepribadian spiritual takwa, yaitu dimanapun dan kapanpun sebaiknya seorang yang berwirausaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah berperilaku baik dan simpatik kepada sesama penjual dan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah berperilaku adil dalam berbisnis terhadap siapa saja, baik itu di antara pembeli dan penjual, hendaknya melaksanakan keadilan ini di dalam berdagang. Yang keempat adalah bersifat simpatik dan khidmah atau rendah hati, sehingga antara pedagang dan pembeli menimbulkan berkah yang sangat luar biasa. Yang kelima adalah menepati janji dan curang. Yang keenam adalah ya, mitra JSM masih di 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Mitra JSM terhormatlah. Mitra, bahwasannya tadi ya, ketika kita membahas tentang kaum muda, bahwasannya anak muda ini harus produktif, anak muda ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif, karena memang waktu muda adalah waktu yang sangat membara. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwasannya anak muda itu ibarat matahari yang sedang tinggi. Dan ketika matahari ini sedang tinggi, berarti masih panas-panas-panasnya. Nah, jadi ya kita ini seperti matahari. Waktu kecil matahari kita ya mungkin dari jam 7 sampai jam 8. Lalu umur 10 sampai 15 tahun kita mungkin mataharinya seperti matahari jam 10 ya. Jam 9, jam 10. Lalu ketika kita berusia 20 tahun, matahari kita seperti jam 11, jam 12 ya. Dan itu panas sekali ya. Dan memang tidak ada hal yang harus kita kerjakan kecuali senantiasa melakukan kebaikan. Karena memang ketika masa muda diisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, tuanya nanti insya Allah akan mereguk hasil. Bobby Holly pernah dinasihati oleh seorang guru
waktu SMA atau SMP kalau tidak salah. Jadi guru ini berpesan, kalau misalkan kamu masih muda, sudah melakukan hal yang sia-sia atau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, maka tuanya kamu akan menyesal. Tuanya kamu akan hidup susah. Ya, ini kata guru, kata guru SMA kurang lebih. Dan ketika kamu menghabiskan masa muda dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, maka insya Allah masa mudamu, masa tuamu akan meneguk hasil yang telah kau kerjakan. Nah, Mitra Aziz, kalau misalkan kita melihat bagaimana sebagian anak muda atau mungkin sebagian yang pernah muda, kita bisa melihat ketika mereka menghabiskan masa mudanya dengan foya-foya, dengan perbuatan-perbuatan yang negatif, ya sulit hidupnya pasti, ya sulit. Nah, maka mari kita bangun kesadaran pada diri kita bahwasanya jadikanlah masa muda ini adalah masa yang produktif, karena masa muda itu cuma sekali. Jadi muda itu cuma sekali dan tidak akan pernah datang lagi waktu muda, ya. Tidak akan pernah datang lagi, dan karena muda cuma sekali, mari sama-sama jadikan masa muda ini adalah masa yang produktif untuk kita. Nah, baik, mitra di sisi selanjutnya, mitra pernah nggak nonton tentang nonton televisi, nonton sebuah tayangan judulnya itu apa ya? Bobby Holly lupa, tapi yang meranin Aming, ya. Jadi kurang lebih filmnya itu menantang doa, ya, menantang, kurang lebih menantang doa atau menantang yang menantang, pokoknya menantang doa lah. Nah, jadi kurang lebih itu di film itu disebutkan atau diceritakan bahwasannya ketika pemeran utamanya ini mendapatkan masalah, maka dia mencaci maki atau sumpah serapah kepada kepada pencipta, ya, pada Allah. Nah, dan ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan, ya. Lagi-lagi ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan, dan ya, kita pasti mungkin, ya, sebagian dari di antara kita juga pernah mengalami hal demikian. Dapat musibah, malah marah ke Allah. Nah, lalu apa solusinya? Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita marah pada Allah. Ya. Lalu apa solusinya? Boleh nggak sih marah sama Allah ketika kita dapat musibah dan lain misalnya? Nah, di sini di sebagaimana yang Bobby Holid kutip dari republika.co.id yang diredaksikan oleh Nasi Nasrullah, bahwasanya banyak orang yang mengalami musibah di dunia ini, kemudian mereka menggerutu dan memaki-maki Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang mereka dapatkan. Kata-kata negatif pun bergantian keluar dari mulut mereka yang emosi. Padahal dalam Islam, berprasangka buruk kepada Allah adalah termasuk perilaku yang dilarang. Hal ini sebagaimana ditegaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fat ayat 6 yang artinya, dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka berprasangka buruk kepada Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah murkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahatnya tempat kembali. Nah, setelah kita mengetahui larangan berburuk sangka kepada Allah, maka dari itu sebaiknya kita hindari dan jangan sampai dilakukan. Lebih baik kita cari kebaikan dan hikmah yang terjadi dari sebuah musibah yang kita hadapi. Nah, bagaimana caranya? Nah, Ibnu R. Nugroho dalam bukunya The Power of Husnuzon membagikan caranya. Nah, Mitra JC, ini juga hal yang Bobby Khalid berusaha untuk lakukan, yaitu senantiasa berprasangka baik. Nah, dan kita semua harus melakukan hal ini. Selalu berusaha berprasangka baik kepada Allah dan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ada satu kisah yang diceritakan oleh Ustaz Adi Hidayat tentang seorang yang soleh yang selalu berprasangka baik. Suatu ketika rumahnya ini berada di
istilahnya berada di ujung lah ya, di tengah-tengah tengah-tengah gurun. Orang soleh ini mempunyai anak-anaknya lumpuh, mempunyai anak yang lumpuh, tetapi dia selalu berhusnuzon, ya, dia selalu berhusnuzon, selalu berprasangka baik. Sampai pada suatu ketika rumahnya ini kedatangan oleh bandit-bandit para perampok, kurang lebih jumlahnya lebih dari 5 orang. Niatnya memang ingin merampok rumah orang soleh ini. Nah, tetapi ya, ketika para perampok ini datang ke rumahnya, ke rumah orang soleh ini, orang soleh ini karena dia selalu berprasangka baik, akhirnya orang-orang yang mengetuk pintu rumahnya itu ya, tok 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 gitu ya, dibukakan pintu rumahnya, lalu disambut oleh orang soleh ini dengan mengatakan, "Wah, Masya Allah, mujahid, mujahid, ya, mujahid, silahkan masuk." Nah, jadi berprasangka baik, ya, mujahid, mujahid, Masya Allah, silahkan, silahkan, masuk, masuk, ya. Pas masuk, lalu orang soleh ini mengatakan kepada para perampok ini yang sebenarnya ya, bukan mujahid, tapi karena orang soleh ini, orang soleh itu selalu berprasangka baik, mengatakan, "Wah, mujahid, masuk, silahkan, masuk, silahkan, ambil wudhu dulu, silahkan, ambil wudhu." Dan ketika perampok ini hendak ingin mengambil wudhu, dia melihat anak, seorang anak berbaring di sebuah kamar, ya, terbaring, lemas. Lalu ngambil wudhu. Setelah selesai ambil wudhu, dia ngomong sama orang soleh ini siapa? Itu siapa anak yang berbaring di sana? Oh, itu anakku, dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Lalu disambutlah para perampok ini, ya, diberikan makanan, diberikan minuman. Karena apa? Karena orang soleh ini berprasangka buruk, ya, menjamu tamu, apalagi para mujahid, ya, Masya Allah, pasti pahalanya sangat luar biasa. Ya, mujahid yang hendak ingin berperang, ya, pasti pahalanya sangat luar biasa. Makanya berprasangka baik, dijamu, diberi makanan. Setelah selesai, akhirnya perampok ini pulang, nggak jadi ngerampok. Ya, karena apa? Karena dijamu, disambut dengan baik, kemudian nggak jadi ngerampok gitu ya. Sampai akhirnya pulang, perampok ini pulang, pulang, dan beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian perampok ini balik lagi. Perampok ini balik lagi dan ya, mengetuk pintu rumah orang soleh ini, dan yang ngebuka adalah seorang anak yang lumpuh tadi. Para perampok ini yang dahulu melihat bahwasannya dia hanya bisa berbaring, terbaring, kaget ya. "Loh, kok kamu yang buka gitu ya? Kan kamu gak bisa jalan." "Iya, alhamdulillah, Syekh, ya, aku sudah bisa berjalan nih, ya. Mana ayahmu?" gitu ya ceritanya. Lalu datanglah dia ke ayahnya, "Masya Allah, mujahid ya, silahkan masuk, silahkan masuk." Pas masuk, "Ini anakmu kenapa kok bisa sembuh?" "Ya, Masya Allah, berkat keberkahan dari air wudhu seorang mujahid." Jadi kan mereka wudhu nih tadi awalnya kan, berkat keberkahan seorang mujahid, ya, air bekas wudhu yang kalian gunakan ya untuk berwudhu, saya oleskan kepada kaki, kedua kaki anak saya baluri dia dengan air wudhu kalian. Akhirnya atas izin Allah, anak saya kembali sembuh, kembali pulih, kembali bisa berjalan." Nah, Masya Allah. Nah, padahal ini perampok kan, padahal ini perampok. Dan akhirnya perampok ini ya meminta maaf dan bersujud ya, bahwasanya dia ini perampok, bukan mujahid ya. Dan akhirnya mereka bertaubat kepada Allah, dan ya ceritanya sampai situ ya. Dan mereka bertobat kepada Allah dan menjalani kehidupan dengan senantiasa berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini the power husnuzon mitra jisim. Power berprasangka baik kepada Allah. Dan ada satu kisah lagi. Kenapa kita harus berprasangka baik? Jadi kayak semacam sugesti ya. Semacam sugesti, dan itu bisa menstimulus pikiran kita. Jadi makanya kita harus senantiasa berprasangka baik, berprasangka dan berpikir positif. Karena memang dalam sebuah ilmu neurologi mitralisasi, ketika kita berpikir buruk, semua yang buruk-buruk itu datang, masuk ya, mendekati kita.
Dan ketika kita berpikir positif, yang positif itu pasti akan datang menghampiri kita. Nah, maka ini pentingnya kita mengapa harus berpikir positif dan membuang pikiran negatif dan selalu berprasangka baik. Nah, ada satu lagi. Ketika Rasulullah SAW menjenguk sahabatnya, tetangganya yang sedang sakit panas, ya, Rasulullah mengatakan, "Wahai Fulan, ya, pasti engkau akan sembuh, pasti engkau akan sehat kembali." Lalu yang dijenguk ini berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, aku nggak mungkin sembuh nih, panasku udah berhari-hari sudah semakin panas." Nah, maka kata Rasulullah, ya, lalu tetangganya mengatakan bahwasanya kayaknya aku hidup nggak lama lagi nih, karena panasnya aku ini udah semakin panas. Nah, maka kata Rasulullah, "Jika kamu berpikir demikian, maka demikianlah nantinya." Nah, beberapa lama kemudian, ya, dia akhirnya meninggal. Nah, mitra jasa yang dirahmati Allah, ini yang juga senantiasa Bobby Holid lakukan, dan yang juga kita senantiasa harus lakukan, berprasangka baik, berpikir positif, karena sangat penting banget buat kita. Ada sebuah buku judulnya Berpikir Positif, karangan Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Bobby Holid belum baca, baru baca judulnya aja, tapi sepertinya bagus. Dan untuk mitra jasa yang ingin berpikir positif, mitra bisa langsung baca tersebut. Nah, kita lanjut lagi nih. Bagaimana caranya ketika kita mendapatkan musibah atau masalah dan kita harus senantiasa berhusnuzon, maka di dalam bukunya Ibnu R. Nugroho, dalam bukunya The Power of Nuzon, membagikan caranya. Pertama, ikhlas dan menerima ketentuan Allah. Apapun yang dihadapi seseorang, baik berat maupun ringan, seharusnya sebagai muslim yang kuat, kita harus ikhlas dan tabah menerima ketentuan dari Allah. Dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah menjelaskan yang artinya tidak ada sesuatu pun yang musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lalu yang kedua, menyadari ada keburukan di balik sesuatu yang baik. Banyak yang menganggap sesuatu tampilan yang baik memiliki sesuatu yang baik pula di dalamnya, ya. Begitupun dengan tampilan yang jelek. Namun anggapan sepertinya sudah jelas, karena yang jelek belum tentu buruk dan yang bagus belum tentu baik. Jadi kita mungkin pernah melakukan sesuatu yang menurut kita baik, tapi ternyata dalam pandangan Allah itu buruk. Dan ketika kita melakukan yang menurut kita buruk, ternyata dalam pandangan Allah itu baik. Nah, maka berhusnuzon ketika kita mendapatkan keburukan nih, dipecat misalnya, lalu kita ambil hikmahnya bahwasanya, oh, mungkin itu bukan yang terbaik, atau mungkin ditolak, ya, ketika kelamaan kerja kita ditolak, ya, senantiasa berhusnuzon bahwasanya, ah, mungkin itu bukan yang terbaik dan Allah pas sedang menyiapkan yang terbaik untukku. Dan kan enak nih kalau misalnya kita berprasangka baik, ya. Kalau misalnya kita berprasangka buruk, aduh, ngelamar kemana-mana nggak diterima, Masya Allah, ya. Nah, ketika kita berprasangka baik, bahwasanya ternyata pasti ada hikmah di balik ini semua. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan yang lebih baik untuk saya. Nah, ketika misalkan juga nih, kita udah apa ya? Kalau dalam masalah percintaan tuh ditinggal nikah misalnya. Ya. Ya, bahwasanya ternyata ini bukan yang terbaik. Pasti ada jodoh yang sedang Allah siapkan untuk saya. Nah, jadi senantiasa berprasangka baik dan berpikir positif. Yang ketiga, menyadari bahwa akan ada pengganti. Di balik kedukaan dan musibah yang dihadapi, percayalah akan ada yang lebih baik nantinya untuk menggantikan kedukaan yang telah terjadi. Sebagai hamba Allah, kita harus menyadari bahwa Allah itu Maha Kaya. Seperti yang tertuang dalam hadis Bukhari dan Muslim, apabila aku memberikan cobaan kepada hambaku dengan dijadikannya buta kedua mata orang yang dicintainya, ya, ia pun bersabar, maka aku akan menggantinya dengan syurga. Ya, jadi akan selalu ada pengganti yang lebih baik sebagaimana yang dituliskan oleh Ibnu R. Nugroho. Yang keempat, menyadari bahwa Allah menakdirkan segala dengan baik. Segalanya dengan baik. Yang sering kita lewati adalah poin terakhir, yaitu menyadari bahwa Allah telah memberikan kita segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Terkadang kita merasa kurang, padahal Allah
telah memberikan sesuatu kebutuhan kita. Ya. Bahwasannya Allah telah memberikan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan terkadang kita merasa kurang, padahal Allah telah memberikannya sesuatu kebutuhan kita. Jadi ada perkataan Rasulullah yang sangat menarik meterajasi tentang ketika seorang anak manusia diberikan segunung harta emas, maka dia pasti akan meminta satu gunung lagi. Begitu begitu seterusnya. Jadi memang kadang kita ini merasa kurang puas ya dengan segala pemberian yang Allah berikan. Tetapi itu adalah hal yang harus kita memang kita hindari ya. Karena apa yang Allah berikan itu cukup dan pasti cukup ya dengan kebutuhan kita. Karena memang kita ini bunganya apa ya, bisa dibilang gini. Seseorang ada sebuah pepatah atau nasihat, orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Dan sedangkan orang miskin itu adalah orang yang selalu merasa kurang. Udah Allah kasih, ya, tapi lagi. Padahal sudah cukup, ya. Nah, ini yang terkadang sering kita lakukan. Ini harus kita hindari bahwasanya kita bangun sifat qanaah, merasa cukup ya dengan apa yang Allah berikan. Karena ada sebuah tulisan begini Mitra Jaya, ketika Allah menciptakan sedih pasti ada bahagia, ketika Allah menciptakan baik pasti ada buruk, ketika Allah menciptakan kaya pasti ada bukan miskin ya tapi cukup. Nah, jadi orang yang miskin itu adalah orang yang merasa kurang, padahal Allah selalu memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, maka kita berdoa kepada Allah, Mitra JC, agar kita senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu berprasangka baik, berpikir positif, agar orang-orang dan lingkaran-lingkaran kita senantiasa positif dan mengandung kebaikan. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya baik Mitra JC, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 107.7 FM karena Bobby Hulet akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Dan kita akan memutarkan Sedanu Nasyid Islam yang spesial untuk Mitra JC, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 107.7 FM. Oh, no.
صلي على محمد يا رب.
hidup ini. Andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya ya mitra jazakumullah warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan terakhir ini, setelah kita membahas tentang selalu berhusnuzon kepada Allah dan juga senantiasa selalu berprasangka baik yang harus kita lakukan ya, dan maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk senantiasa memberikan kekuatan ya untuk melakukan hal-hal yang baik dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mitra jasa Allah, untuk menjadi penutup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, ada sebuah kisah. Sebenarnya kisah ini diceritakan ya, diceritakan, dan ini kisah dari Kultum Zuhur beberapa waktu lalu yang disampaikan oleh Ustaz Ade Kurniawan. Dan menurut Bobby Khalid, ini kisahnya sangat menarik sekali buat kita. Kisahnya seperti ini. Dahulu kala di Jazirah Arab, bukan dahulu kala sih, sekarang juga demikian. Di Jazirah Arab, ya, tepatnya di Mesir, itu memiliki kebiasaan memelihara anjing, ya, memelihara anjing untuk menjaga hewan ternak. Kalau misalkan dikalkulasikan anjing sama kucing di Jakarta, lebih banyak anjing di sana. Nah, ini sebagai penuturan Ustadz Ade Kurniawan. Ya, karena Bobby Khalid belum pernah sana, beliau sudah. Nah, dan suatu ketika ada satu anjing yang dibunuh ya oleh seseorang. Jadi ada anjing yang dibunuh oleh seseorang. Lalu pemilik anjing ini ya memiliki seorang paman ya dan seorang ponakan. Ponakan ini ngadu sama pamannya, "Wahai paman, sesungguhnya anjing kita telah dibunuh. Apa yang harus kita lakukan?" Ya. Maka pamannya ini mengatakan, "Bunuh orang yang membunuh anjing." Ya. Lalu suatu ketika setelah mendengar nasihat pamannya ini harus membunuh pembunuh anjing, maka ponakannya ini ngomong sama dirinya sendiri yang dalam hati, apaan sih paman, kok orang membunuh anjing kita bunuh juga orangnya?" Nah, singkat cerita, dihiraukanlah saran pamannya ini untuk membunuh anjing yang membunuh anjing. Untuk membunuh pembunuh anjing. Dihiraukan. Lalu 2 hari kemudian, karena anjing ini kan biasa menjaga hewan ternak milik pamannya, ternyata hewan peliharaannya, kambingnya, untanya, sapinya, ya, atau hewan peliharaannya semuanya itu digasak maling.
Nah, ponakannya ini laporan lagi, wahai paman. Sesungguhnya ternak kita sudah dicuri, apa yang harus kita lakukan? Maka pamannya ini memberikan saran kepada ponakannya tadi, bunuh orang yang membunuh anjing kemarin. Lalu pamannya ini, lalu ponakannya ini ngomong dalam hati, apaan sih paman? Paling kalau misalkan orang mencuri dipotong tangannya, bukan dibunuh orangnya, dalam hati gitu ya. Ya udah akhirnya dihiraukanlah saran paman itu. Lalu beberapa hari kemudian, ya, pamannya ini punya anak perempuan, satu-satunya sematawayang cantik. Akhirnya diculik. Ya, diculik. Lalu ponakannya ini ngadu lagi sama pamannya, wahai paman, sesungguhnya anakmu telah diculik. Apa yang harus kita lakukan? Maka pamannya ini tetap menyarankan, bunuh orang yang membunuh anjing kemarin. Nah, karena dipikir-pikir udah 3 kali ngomong minta saran, masih aja solusinya yang sama. Akhirnya ya udah deh, kita kumpulkan keluarga, mereka bilang seperti itu. Kita kumpulkan keluarga, kita cari malingnya, set 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 set, akhirnya ketemu, ketemu dibunuh lah, ya. Orang yang membunuh anjing kemarin. Nah, sampai akhirnya berita pembunuhan orang yang membunuh anjing ini dibunuh oleh keluarga paman ini sampai terdengar ke orang yang mencuri ternak. Dan para pencuri berkata, "Mah, waduh, orang yang membunuh anjing aja dibunuh, apalagi kita nih yang sudah mencuri ternaknya. Wah, ketakut nih maling-malingnya kan." Akhirnya dikembalikanlah hewan-hewannya. Lalu sampai informasi ini juga terdengar di seluruh pelosok jazirah Arab, ya, dan sampai ke telinga penculik gadis. Akhirnya penculik gadis ini berkata, aduh, celaka saya. Orang yang membunuh anjingnya dibunuh, apalagi saya ini udah menculik anaknya. Nah, akhirnya besoknya dikembalikanlah anak perempuan itu. Nah, minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kasus korupsi begitu banyak dan marak terjadi di negeri tercinta kita. Dan tentunya, ya, ada hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melakukan korupsi. Tetapi, mitra jasa yang terhormati Allah, agaknya hukuman-hukuman yang diberikan untuk orang-orang yang melakukan korupsi di Indonesia terlalu ringan. Bener nggak sih? Bener nggak kira-kira? Ya, bagaimana menurut Mitra JC? Sedangkan di beberapa negara, orang-orang yang melakukan korupsi, contohnya di Cina, ditembak mati. Lalu di Saudi Arabia, dipacung. Di Malaysia, digantung. Ya. Dan ya, sedangkan Indonesia di penjara, ya, dan diberikan itu juga belum termasuk remisi dan lain semisalnya. Nah, maka mitra jasa yang dirahmati Allah, kenapa makin banyak orang yang melakukan korupsi? Ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Adi Kurniawan, karena hukum atau hukum yang diberikan itu tidak membuat jera. Tidak membuat jera sehingga ketika dihukum, apakah hukum itu, apakah perbuatan itu tidak akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama? Nah, maka orang-orang yang melakukan korupsi ini seharusnya diberikan hukuman yang setimpal. Orang-orang yang mencuri dalam Islam itu dipotong tangannya. Mencuri lagi, potong lagi tangannya. Mencuri lagi, potong kakinya. Silang. Ya. Dan setuju nggak Mitra JC? Kalau misalkan emang ya, ketika syariat Islam itu diterapkan, bahwasanya akan memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan korupsi agar tidak melakukan korupsi. Nah, kenapa korupsi korupsi marak terjadi dan tumbuh seolah-olah, ya, seolah-olah tumbuh subur? Bahkan ada yang mengatakan bukan seolah-olah, memang iya gitu, memang demikian. Karena memang hukum yang diberikan tidak memberikan efek jera. Nah, maka dari kisah tadi disampaikan ibroh atau hikmahnya adalah memberikan hukum yang setimpal, ya. Dalam Islam, ketika orang membunuh, maka orang yang membunuh akan dibunuh lagi, ya, setimpal. Nah, orang yang mencuri, ya, akan dipotong tangannya. Nah, maka solusi dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, ya, seperti kasus yang maraknya korupsi, narkoba, adalah dengan senantiasa memberikan efek jera yang telah tertuang di dalam syariat Islam. Dan tentunya ini akan memberikan kesejahteraan, keselamatan, dan membuat orang lain takut untuk melakukan hal yang
Demikian. Nah, ini sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Ustadz Ade Kurniawan. Nah, Mitra JC, itulah penutup kita pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik. Dan akhirnya berhulat sampai undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti Mitra JC. Kalau misalkan ada saran, silakan komentar di kolom komentar. Saran yang membangun tentunya sangat kita harapkan untuk ke depan agar lebih baik. Akhirnya Mitra JC berhulat sampai undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk Mitra JC yang saat ini masih di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk Mitra JC yang menyaksikan kami secara live, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.